Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TVMU. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah lakukan kerjasama dengan startup social commerce Evermos. Kerjasama ini merupakan komitmen dari Muhammadiyah untuk mengangkat memberdayakan ekonomi masyarakat bawah. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat bersama dengan startup social commerce Evermos menandatangani kerjasama dalam rangka memfasilitasi wirausahaan Muhammadiyah untuk memasarkan produk melalui ratusan ribu jaringan reseller yang tergabung di Evermos. Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Heri Zudianto menyambut baik kerjasama ini dan menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan komitmen dari Muhammadiyah untuk mengangkat dan memberdayakan ekonomi masyarakat bawah. Dengan Evermos, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat secara efektif mengembangkan jaringan pengusaha Muhammadiyah. Para pengusaha Muhammadiyah selain mendapatkan manfaat ekonomi dan entrepreneurial, juga dapat berkontribusi secara finansial kepada persyarikatan dengan bentuk donasi. Anggota Muhammadiyah juga bisa lebih mudah memulai wirausaha dengan bergabung bersama Evermos sebagai reseller. Reseller Evermos dapat menjual produk-produk UMKM lokal dari seluruh Nusantara. Hal ini dapat dilakukan tanpa perlu membayar biaya pendaftaran atau menyiapkan stok produk. Anggota Muhammadiyah yang mendaftarkan diri sebagai reseller Evermos akan dibekali dengan berbagai pelatihan bisnis gratis dan dapat terhubung dengan komunitas reseller Evermos di seluruh Indonesia. Gufron Mustaqim, CEO dan co-founder Evermos, menyampaikan bahwa Evermos dan Muhammadiyah memiliki visi yang sama, yaitu memberdayakan ekonomi umat dan memajukan halal ekonomi. Kita 3 tahun lalu membangun merintis Evermos, sebuah startup atau perusahaan digital yang punya keinginan untuk menjadi platform ekonomi gotong royong. Jadi Evermos ini kita harapkan gimana melalui Evermos, orang-orang dengan berbagai macam latar belakang bisa memulai perjalanan wirausaha mereka dengan berjualan produk-produk yang sudah disediakan oleh Evermos, sehingga mereka tidak perlu modal. Mereka juga tidak perlu khawatir tidak bisa jualan karena kita ada berbagai macam training yang dilakukan secara online maupun secara offline. Bahkan kalau mereka itu ingin meningkatkan skala bisnisnya, kita bisa memberikan support lebih dengan memberikan akses-akses pembiayaan, permodalan, dan lain sebagainya. Dan di sisi yang lain, kita juga membantu brand-brand lokal yang bergabung di Evermos. Karena hampir 100% barang-barang yang dijual melalui Evermos itu adalah produksi dari brand-brand lokal. Sehingga inilah yang kita sebut sebagai ekonomi gotong royong, bagaimana pemilik brand dan orang-orang yang ingin berjualan itu bisa saling membantu satu sama lain. El Mariana, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.